bisa kalian lihat di layar kalian bahwa tinggal beberapa menit lagi ya, sebelum Diablo 4 Deluxe atau Ultimate Edition bisa dimainin. Jadi ini tinggal sekitar 10 menit lagi lah. Dan sebelum kita bisa mengatakan bahwa apakah kita akan memainkan atau kita apa namanya melewati ya teman-teman ya, tapi karena aku sudah beli jadi ya kalau itu sih kalian yang menjawab sih teman-teman ya. Kita akan benar-benar first impression teman-teman, kita akan coba untuk menikmati gamenya untuk beberapa menit kemudian, dan kita bisa mencoba untuk menilai secara dasar aja bagaimana Diablo 4 ini dengan harga, apakah harga itu bisa mungkin bisa membayar kualitas kepuasan kita. Nah, kita akan lihat bersama-sama di gameplaynya nanti. Let's go. Let's go, man. Run! By three, thy way opens. Blood showed. This doesn't make any sense. Blood. Blood. Blood is the key. Blood is the key! What? I need two of you! No! Go! I'll hold them! Go! So. It says the blood of the willing goes. You gotta be kidding me! It worked! We have to help him! He's dead already. Cheer up. Gold splits better three ways instead of four. Must be hidden here somewhere. Read this. But by three they come, by three thy way opens, by the blood of them willing. Hail.
Hail the creator. Oh, hail the daughter of... Oh, no. No, no, no. What about the coin? What's it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak this. Don't lie to me! We came here for treasure. What is this place? I don't know. Maybe it's a temple. Or a tomb, or... It's a gate. Life protects me. The divine wisdom guides me. Though my path is broken darkness, guide my soul to thy sacred place. From the abyss, we seek thy salvation. By three they come. By three thy way opens. By the blood of the willing. We call thee home. Open your eyes. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. There is no light here. You came to the darkness for knowledge. And all the knowledge you seek is here. Surrender. Speak the words. Call her home. By three, they come. By three, thy way opens. By the blood of the willing, we call thee home.
keren sih guys intronya. Ini gue baru nonton yang pertama kali ini guys. Gue benar-benar menjauhi media sosial untuk intronya. Jadi gue pertama kali nonton. Oke, kita kita akan membeli karakter guys. Ada beberapa karakter sini yang bisa kita beli namanya. Oke, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya. Kita akan pakai Roach ya. Gue sudah nonton untuk pembinaan kelasnya gue udah nonton. Walaupun intronya gue belum nonton ya secara full. Tapi kelasnya gue udah memilih untuk memakai Roach. Karena kita memakai Roach. Kita akan cek coba aja. Customize. Oke, kita bisa customize biar enggak sama dengan yang lain. Masih merah aja ya guys. Next, hair color-nya, hairstyle-nya. Stylenya, ya ini untuk karakter creationnya ya guys. Kita bisa mengedit beberapa hal. Tapi kalau gambarnya sih lebih bagus dari yang ketiga sih, harus sih, karena selisih 11 tahun kalau enggak beda. Ini aja ya guys. Special hair. Gue nggak suka pakai rewok soalnya. Berkolornya temaja lagi lah. Mana itu ya? Oke. Makeupnya. Gue suka yang biasa aja sih sebenarnya kalau main. Tapi ini pakai eyeshadow doang sih. Kalian nanti bisa pakai tato. Ini baru tahu karakter biasanya. Ya, kita tanpa tato aja guys. Kita yang biasa aja lah. Kita pakai tato ini. Ya kita tanpa tato aja lah. Kita bisa mode hacker guys. Tapi kelihatannya enggak dulu deh kelihatannya. Kalau mode hacker. Karakternya Guyo ya, stabil. More guidance, ini apa ini? Ya, jalan. More guidance, oke. Okay. R2. Kemudian for player new, Diablo. Ini misalnya easy to defeat. Oke, yang tier 2 coba ya guys. Kita akan coba tier 2 atau tier pertama ya. Tapi nggak bisa ganti. This may be changed anytime from character select. Oke. Kita bisa ganti difficulty-nya ya. Oke, yang pertama dulu aja lah. Oke, ternyata kita bisa ganti difficulty-nya ya. Tuh, apa namanya? Tier-nya ya guys. Jadi kalau kita merasa terlalu mudah, kita bisa ganti, bisa rubah. Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. Let's go, man. Let's go. A secretive group
called the Haradrim, has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Gambarnya bagus sih guys nih. Nah, ini sih gambarnya bagus sih guys nih guys. Dan karakternya persis karakter yang gue buat tadi guys. Okay. Okay guys, it's time. Ya kita akan nyoba gameplaynya teman-teman. Ini gue main sebagai Roach. Ini adalah gameplay pertama kali gue ya. Gue pertama kali main ya di sini. Gue dulu nggak nyobain yang beta, nggak sempat nyobain yang beta gue. Tapi kalau menurut gue, kalau kalian punya stick ya teman-teman ya, pakai stick aja guys. Gue saranin guys, kalau game-game tipe seperti ini itu lebih enak pakai stick. Tapi terserah, kalau kalian memang lebih enjoy pakai keyboard ya, mungkin beda cerita. Tapi kalau gue pribadi sih, gue saranin kalau kalian punya stick controller teman-teman ya, punya stick controller, gue saranin kalian pakai stick controller. Should clear out when the storm has passed. Karena lebih enak untuk game seperti ini. Cuman apa basic attack doang ini ya. Tusuk doang berarti. Ini tuh bisa sampai panas kan? Bisa loh. Cara ngadinya gimana ya? Kita belum bisa ganti panah nih.
Abilitasnya. Soalnya nggak nyobain yang beta, jadi. Mungkin memang belum bisa pakai panah ya. Tapi ini kita udah ada panah loh, guys. Another abandoned town. Demons everywhere. Fangs in the dark. Gah! He bit me. Careful. He's a wild one. Okay. Ini ceritanya kita sampai di kota yang abandoned, kota yang apa ya bro? Abandoned itu apa sih artinya? Pokoknya di sini kotanya ini diserang, bukan kota sih, lebih ke desa. Jadi. What's it to you? Oswin, hush. I'm sorry, wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. Kill us all. Kill us all. Ruins? What is he talking about? Come. Nah. I'll explain. Kita disuruh ke ruin. There is evil staring in the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. I have remedies if you're injured. Okay, ini kalau ibunya ngomong sih ada ruins yang ada di utara. Nah, di situ tuh tempat sembunyinya itu. Pak madman orang gila yang membuat desa ini. Jadi, I'm gonna kill whatever's in those ruins before it gets the chance to kill me. Truly? Oh, thank you. Okay, kita lagi the woods around here are dangerous. Sample Dagger. Short Sword. Ini bisa kita pakai kah? Jadi kita bisa pakai Dagger atau Short Sword? Nah, pertanyaan gue itu satu, guys. Kita ganti panahnya gimana? Can't do that here. What's that? Let me help you out. If Devmir's taking up all the space by the fire, fire's looking. A war. Brought this down from Kyoto. Okay. Jadi di kota ada senjata, teman-teman ya. Oke, kita akan menuju ke atas dan sebelum itu kita akan keliling itu. Untuk detailnya lumayan sih. Tapi ya memang enggak. Ya gimana ya, memang game Diablo seperti ini, guys. Biasanya sih kita bisa ganti-ganti skill sesuka kita. Ya, aku juga. Tapi enggak tahu kalau yang di keempat. Nah, kita enggak bisa ke sini nih. Oke, berarti kita mau enggak mau harus ke utara, ruins yang di utara. I need more time. Nah, ini kita bisa habis di sini. Nah. Baik, di sini kita harus spend the number of skill point. Jadi harus kita harus menambahkan 2 skill point baru kita bisa membuka yang di sini. Infuriating strike, blade shift, puncture, head seeker, fire arrow, seek enemy. Oh, kalau ini pakai panah nih. Nah, ini nih, gue bingung di sini. Kita pakai panah dulu aja lah, guys ya. Antara headseeker atau ini. Sense skill.
Oke, berarti sekarang kita pakai panah ya. I need more time. Oke, kita coba pakai yang ring terus. Berarti basic attack-nya ini kita pilih salah satu, teman-teman. Ini basic attack semua ya. Kita bisa refund juga sih. Oh, tapi kita oh, refund cost-nya 0 sih. Nah, kita bisa ganti, guys. Oke. Need more time. Kita bisa bener gue kan. Kita bisa refund sesuka hati kita untuk skill-nya. Jadi kita bisa milih. Jadi kita bisa milih ini, apa namanya? Kita bisa milih apa namanya basic attack-nya ya, guys. Itu memang ciri khas Diablo sih. Tapi basic-nya juga bisa di-upgrade juga sih. Kita bisa di-upgrade. Ya. Wah. Enggak bisa gue panah nih kicangnya. Oh, bisa, guys. Oke. Okay. Ini enggak bakal kalau pakai si guys serius. Enggak bohong, guys. Gara-gara tinggal keren ya, tinggal pecet-pecet doang. Enggak harus apa ngepasin pakai keyboard enggak. Pakai mouse. Jadi, gue rekomendasiin pakai stick controller kan. Kurang mungkin kalian baik bisa beli stick controller khusus atau kalian bisa pakai stick PS4 controller PS4. Oke, kita masuk ke sini. Ice Hall Ruins. Oke, ini akan menjadi ruins kita yang pertama kali. Yang jadi quest kita pertama kali. Tuh. Ini coba skill yang lain sih. Melee attack. Let's shift ini. Ini kalau ini attack speed-nya lebih gede sih. Kalau yang ini attack speed-nya lebih apa namanya nih flex shift. Yang skill kita pertama kali tim kelihatannya kan. Enggak dia enggak sih. Oke. Okay. Ini kurang tepat namanya. Puncur kalau puncur. Puncur kita ngelempar peso itu. Kalau ini jadi kayak ring ya, tapi kita pakai peso. Kan? Mendalami skill-skill ini butuh konsentrasi yang tinggi dong, sayang. Gantung kalian mau jadi melee apa ring sih kalau menurut gue ini sih. Ya. Kalian mau jadi melee apa ring sih kalau menurut gue. Tergantung permainan kalian. Kita akan coba jadi melee dulu ya untuk kali ini ya.
Gak bisa guys. Kita kalau basic attack kita pilih salah satu sih kelihatannya. Gak bisa kita pilih dua guys. Entah kalau ini apa namanya, ini sudah kebuka mungkin beda ya. Mungkin bisa dua sih. Yeah. Oh. Wah, ring lawan ini nih, mini boss. Anjir. Kok tak terasa? Bisa coba ya guys, gue bisa pakai dua basic attack. Nah bisa kan, lebih pilih saya. Oke, refund costnya masih anu sih, masih gratis teman-teman, jadi aman ya. Twisting Blade, nah ini keren nih, Flurry atau oke. Kita bisa semi melee, semi rank, teman-teman. Atau kita bisa melee semua sih. Yang Fury itu lumayan bagus nih. Yang Fury itu lumayan bagus. Kita bisa apa? Nusuk beberapa area. Kita nonton skill tree-nya sih. Yang paling menarik buat gue itu Fury, tapi kita akan coba semi melee semi ring. Not ready. Kita bisa pakai melee, kita bisa pakai ring. Nah ini nih. Kita sampai di tempat ini guys. Ini gue yakin kita harus namatin ini nih. Ini raja nih. Nah, adalah tenang. Scarlet Baron. I'm low on energy. Aduh. Wah, sama anak buah nih. Nah, tenang kan. Sama lagi dia. Kita nggak bisa pakai panahnya, susah ya. Kita membukanya itu. Oh ya. Equip. Dia bisa pakai dagger atau short sword. Wah, kalau ini menurut gue sih oke lah. Untuk gameplay awal ini masih awal banget, ini masih tutorial nih guys ya. Masih tutorial nih. You've returned. Yeah. The old ruins are clear. Your town should be safe now. Truly? Ha! By the light,
You are heaven sent. Yeah. Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. But we have hot stew, good company, and... Stay for a pint. Wash out the taste of the stew. We'd be honored if you'd join us. To our savior! Marty, guys. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lost souls! All of you! Loh, apa nih, guys? Loh, sepi mana tadi kayak gini? Ya... Gue skip loh. Ya, gue skip. You are blessed like us now. Madman, those heretics drugged me after I returned from the ruins. Just like you. I came to my wits and escaped. Tried to get inside the chapel, but it was locked. I know. What manner of evil is this? Petals? Oke, guys, mungkin cukup ya sampai di sini dulu untuk gameplaynya, teman-teman. Ini masih tutorial ya, masih tutorial. Kita bahkan belum masuk ke early game menurut gue ya, karena kita masih cuman punya beberapa skill doang sih menurut gue sih. Karena ini banyak banget ya skill tree-nya di sini ya untuk gameplaynya. Nah, ini harus dibaca satu persatu sih, teman-teman. Dan dipelajari satu persatu ya, guys. Oke, kalau dari gue sih untuk grafiknya ada perubahan dari yang Diablo 3 pasti dong. Ya, karena kan 11 tahun enggak mungkin kalau enggak ada perubahan. Dan untuk gameplaynya kurang lebih ya memang Diablo memang jenis seperti itu sih ya, Diablo. Dan untuk skill point-nya kalian bisa apa namanya reset terus ya. Untuk awal ini masih mouse-nya masih nol ya, kita masih gratis, jadi kita masih bisa nyoba skill-nya. Untuk cerita awalnya lumayan ya, intronya menurut gue epic ya. Untuk awalnya ini nggak kaleng-kaleng ya, nggak seperti RPG yang biasanya, maksudnya yang biasa aja gitu maksudnya. Ternyata penduduk desanya yang jahat ya, yeah. Madman-nya yang difitnah, itu sekilas cerita sih, sedikit spoiler. Nah, yang menjadi hal yang sebenarnya gue kurang stuck sih sebenarnya itu masalah harganya, teman-teman ya. Ini harganya harganya mahal banget, teman-teman. Jujur aja kalau bukan content creator atau gue bukan seorang YouTuber atau gue yang bertujuan untuk merekam ini kemudian menyimpan di YouTube atau gue akan live streaming ini, gue gak akan beli game ini mungkin ya di hari yang pertama. Gue akan coba untuk menunggu dulu review-reviewnya. Dan kalau ini karena kalau gue hanya sekedar penikmat game ya, teman-teman. Dan gue mungkin akan beli yang standard edition aja. Karena ini gue beli yang deluxe edition, jadi sekitar selisih 300.000. Dan gue beli ini dengan seharga 1,3 juta, teman-teman. Ya, tapi menurut gue ini gue enggak tahu ya. Karena penilaian setiap orang beda-beda ya. Setiap orang tuh worth apa enggak juga beda-beda sih. Tapi harusnya banyak yang bisa dikulik di Diablo 4 ini sih. Dan gue berharap gue bisa mengulik-ulik ini. Jadi gimana, guys? Menurut kalian, guys, ya, kalian akan memainkan atau kalian akan melewati game ini, Diablo 4 ini? Kalau gue sih karena gue udah beli, jadi gue akan mengulik ya. Gak mungkin karena gue biarin. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalian play atau kalian pass?